Uy. Oh ya, buat kalian yang nggak paham bahasaku, hidupin Cici ya. Dan ya, hai, apa kabar? Udah lama gak muncul dan ya, masih ada yang inget gak? Dan ya, kali ini video spesial dan mungkin terakhir juga buat channel ini. Masih mungkin ya? Masih mungkin. Tapi mungkin nanti kalau ada kayak kelas baru atau ya hal-hal yang menurutku menarik, mungkin aku bakal upload. Atau mungkin Aki Infinity release gitu, aku mungkin bakal balik lagi. Ya, kita lihat nanti ya. Tapi yang aku pengen kasih tahu, aku masih hidup kalau kalian tanya. Dan ya, seperti informasi yang aku berikan sebelumnya, aku bakal nggak bakal aktif lagi di channel ini untuk beberapa dekade. Karena ya, udah nggak ada yang bisa aku share lagi ke kalian. Dan ngomong-ngomong, aku bikin channel ketiga sekarang ini dan aku pengen fokus di sana dan semoga marketku sampai target. Amin. Demikian dan ya, video terakhir kali ini aku dapat request bikin build timekeeper. Jadi ya, kita buat singkat, padat dan jelas aja ya. Dan aku minta maaf banget buat yang request aku. Dia udah request dari 2 minggu yang lalu, tapi ya, aku baru bikin sekarang ya, karena aku sedikit agak adiktif main Remnant 2 belakangan ini. Udah hampir sebulan sih, tapi ya anyway, back to the topic. Bentar, aktifin mode dubber. Oke, ayo bahas dari enhancement terlebih dahulu. Jadi untuk enhancement, kalian bisa lihat di sini aku pakai weapon downless, aku pakai class luck, keep lamin, helm, vip. Kalau kalian enggak tahu efek dari enhancement forge ini, aku jelasin singkat aja ya. Dari downless itu ningkatin critical chance 15%. Ada juga ningkatin heal sama ngurangin mana consumption, tapi itu nggak terlalu penting buat TK. Terus downless juga ngasih additional damage, jadi ya damage tambahan, kenapa tidak. Terus lamen itu ningkatin critical chance 20%, tapi ngurangin haste 5%. Untuk Vim itu kita cari dexterity nya jadi kita bisa dapat efficient chance lebih tinggi. Terus Vim juga ngasih luck, jadi ya itu bagus buat ningkatin critical chance sama critical damage-nya kita. Dan minus endurance itu nggak terlalu berpengaruh juga buat kita karena timekeeper kan class dodge, jadi ya kita nggak bakal terlalu sering kena serang. Jadi ya downside-nya nggak berpengaruh sama kita. Dan ini keseluruhan statnya setelah dibuff sama skill 3 timekeeper dan downless. Buat combo ya sebenarnya nggak penting, tapi ya aku kasih tahu aja. Buat combo sebenarnya nggak perlu dijelasin sih karena kombonya mudah dan kalian pasti juga udah ngerti, tapi ya udahlah aku jelasin di sini. Jadi untuk combo aku pakai 3 buat buff dodge-ku, terus aku pakai 2 2 2 5 2, terus 4. Jadi aku stuck 2 di awal buat nge-build up damage. Jadi kalau kalian nggak tahu ya, skill 2 itu ngaktifin downless, dan downless ngasih additional damage. Jadi ya semakin banyak damage yang kita kasih selama 10 detik sebelumnya, makin gede juga damage nuke yang bakal kita hasilin. Dan untuk potion, ya ini wajib gak wajib, tapi kalau kalian memang pengen memaksimalkan potensinya timekeeper, ya pakai potion. Saranku pakai unstable mastery, unstable kin, dan felicious Piltre. Moga aku bener ngejanya. Dan ya, simple itu. Tapi ya, lagi aku ingatkan, build yang aku kasih ini difokuskan buat solo. Jadi kalau misalkan kalian di party, atau memang kalian lagi ngelawan monster yang memang gak terlalu gede damage-nya, kalian bisa ubah build kalian. Mungkin kalian pakai helm anima itu buat ningkatin critical chance, bagus banget. Atau kalian pas party, aku saranin pakai praxis, itu bagus banget buat build up damage-nya kita. Dan ya, segitu aja buat video kali ini. Ini udah hampir mau 5 menit, aku nggak mau panjang-panjang, dan ya kalian pasti udah bosen dengerin bacotanku. Dan ya, sebenarnya aku nggak pengen promo sih, tapi ya kalau kalian pengen ngeliat channel ketiga aku, aku sertain di channel ini. Kalian tinggal pergi aja ke tab channel, di sana ada channelnya ya. Kalau kalian
pengen nonton, silakan di situ aku udah bikin sebuah video. Selanjutnya udah bakal video kedua, mungkin kalau aku upload 3 atau 5 hari lagi, tergantung seberapa tidak magernya. Ya pokoknya kalau aku nggak mager, secepatnya. Oke, dan ya terima kasih telah mendengarkan bacotan saya, Aumon. Ya, sampai berjumpa Ria suatu hari nanti. Question mark?